Yang ditakutkan oleh para ulama bukanlah penyakit yang menyerang bab zahir badan manusia. Itu sunnatullah. Dan Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Engkau tidak akan mendapatkan sunnatullah sebagai gantinya. Pengganti sunnatullah enggak akan ada. Allah Ta'ala tetapkan bahwa di alam dunia ini engkau akan hidup dengan penyakit. Bahkan bahaya orang kalau hidup enggak pernah sakit. Contohnya Fir'aun itu. Fir'aun disebutkan sakit, enggak pernah sakit seumur hidupnya. Sampai kemudian dia merasa jadi Tuhan dan mengaku jadi Tuhan, enggak pernah sakit. Lupa dengan penciptanya karena dia kira dia Tuhan. Dia bohongi dirinya sendiri dan dia tahu itu salah. Tapi dia ingin mengangkat dirinya sebagai Tuhan karena alasannya satu, pertama enggak pernah sakit. Tapi Allah Ta'ala berikan kehinaan padanya ketika dia meninggal hanya dengan sesuatu yang hina. Kenapa? Dengan apa Fir'aun itu mati? Mati dengan sebuah lalat. Lalat masuk ke hidungnya. Lalu kemudian mati dia dengan sebab itu. Orangnya enggak pernah sakit tapi mati dengan seekor lalat. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sakit ini berdampingan dengan kita walaupun kita tidak minta, tapi sunnatullah manusia hidup dengan penyakit. Walaupun waspada dan kebersihan sesuatu yang dianjurkan di dalam Islam.